Kami hujan lebat. Okey, kita berjumpa dengan peminat UKIS yang tegar. Ya, siapa nama cik? Ha? Siapa nama? Amir. Amir? Ha? Oh, Amir sama Amir. Haris lah. Okey. Kita akan berjumpa dengan Syed Amri, komposer yang sangat terkenal sekali di era 90-an. Pergilah terus. Kira-kira berapa nak ambil gambar Zaki macam tu? Cepat kata nak ambil gambar. Saya minat lagu apa tu boleh terima kasih, itu yang terbaik. Tapi konsert dah habis sedikit. Habis dah, habis dah. Jangan nangis tu habis dah. Dia buat dekat apa? Valerie Hall, KL. Tapi tak apa, kita tengok ni. Terbaik lah. Okey. Yeah. Dia kata apa ke? Dia kata apa? Ha, dia kata apa? Apa? Dia kata apa? Tak dengar. Dia kata macam saya pun peminat apa? Saya pun peminat apa? Tak tahu. Hai. Ha, saya tak dengar. Oh, platinum UK. Tak. Encik Maruk, saya nak tanya, okay. Minat UKIS? Minat sangat. Lagu yang yang sering Encik Maruk akan menyanyikan? Bila Diri Disayangi. Oh, itu lagu lagu top itu. Tahun bila tu? 1998. Ada masa tu time bercinta ke? Ke dah kahwin? Dia 18 tahun, time bertaubat. Okay, Kira. So, macam mana? Minat dengan UKIS? Minat juga sebab lagu dia semua best-best. Tapi saya suka lagu Rondo Cinta Buta. So hopefully lah malam ni diorang ada nyanyi lagu tu. So kita enjoy. Kita harapkan lah Kita tengok apa lagu yang dia akan dendangkan malam ni. Yes. Okay, enjoy this night. Empat orang. Ini seorang lagi peminat daripada mana ni? Daripada Sentul. Sentul? Jauh betul. Cik Hakim, so macam mana dengan konsert ni malam ni? Yang excited lah, tak sabar nak tengok konsert malam ni. So you beli tiket yang mana? Saya betul? Beli harga tiket yang paling mahal. Wow, berapa? Wow, 999. Wow, memang peminat tegar ni. Itu yang kita harapkan ni. Okay, kita akan bersedia untuk melihat konsert terbaik daripada UK malam ni. Despite being compact.
Sampai bila pun ku tak pasti, bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka, namun ku tahu dia setia. Di sana hanya menanti.